masalah kayak gini gak usah dibahas di kantor. Kan bisa kita bahas di rumah. Aku malu sama karyawan, Ma. Justru Mama yang malu. Masa kamu ngurusin office girl sampai segitunya? Hah? Kamu ini kenapa sih? Kebelinger apa coba? Ma, aku itu nolong orang. Mama gak usah dengerin gosip. Alasan kamu. Daripada kamu ngurusin perempuan kampung dan anak yang gak jelas itu, mendingan kamu nikah aja deh. Nikah? Aduh, udah deh, ntar aja, Ma. Aku belum siap buat nikah, Ma. Nanti kalau aku udah nemuin orang yang tepat buat aku baru nikah. Nanti. Udah, ntar Mami yang cariin. Tapi, Ma. Ma, tunggu, Ma. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus. Bagus, ngapain sih meri sepatu? Ini kan tugasnya Bibi. Gak apa-apa, Om Polisi. Bagus sudah biasa kok. Emangnya, waktu Bagus di rumah, Bagus suka bersihin sepatu juga? Iya, Om Polisi. Waktu di rumah, Bagus bersihin sepatu Ibu. Sepatu Ibu kan cuma satu. Jadi Bagus jaga supaya sepatu Ibu selalu bersih. Yaudah, kita simpan ini semua. Sekarang, Bagus masuk ke dalam terus cuci tangannya. Tuh lihat pada hitam, kotor, ya? Yuk, kita ke dalam.